semua gitu. Bahkan di Bangun Jaya ini cuma numpang tidur. Kami pun kalau pencoblosan apa tuh kami di DK 4. Kalau di Bangun Jaya ini kami belum belum diapin orang Bangun Jaya gitu. Walaupun udah hampir 10 tahunan ya di sini. Itulah ceritanya. Assalamualaikum Kak Tiana Sari. Waalaikumsalam. Kakak Miskun mana? Wak Miskun di DK 4 ya ini. Sumpah. Kok hari ini enggak kurang semangat ya? Kalian kalau baru putus apa sih yang kalian lakuin? Aku tuh pusing. Jadi Wak Miskun tinggal di mana sekarang? Tinggalnya sama orang tua aku gitu. Apa cerita Tia? Cerita apa nih? Kak Alwin tidur sama siapa? Alwin tidur di sendiri di sana. Mama aku tidur berdua, terus Wak Miskun, si Alwin gak mau sama Wak Miskun. Kak kelahiran berapa Kak? 99. Kakak gak ke PM? Enggak lah. Gak ada temennya, kayak orang longor aku di sana. Kak sama siapa di sana Kak? Sekarang aku sendiri. Kak Tiana mental kali, cantik lagi. Makasih. Kan di Pargo ini. Pas sepil bodycare aku menggunakan Bidolab sama minumannya juga, minuman kolagen. Netes tuh air mutibu. Ya, aku ini sampai ke kamar mandi ya. Jadi netes deh, biarkan aja. Roni kemana sekarang? Roni udah enggak di sini lagi dia. Aku pun enggak tahu dia sekarang di mana. Ada apa acara bulan 12 Kak? Bulan 12 itu acara pemilihan kepala desa. Jadi ayahku tuh nyalon kepala desa, nanti bulan 12 pemilihannya tanggal 8. So, jadi bagi kalian, kan kalian gak bisa nyucuk di sana ya kan? Aku cuma minta doanya aja lah ya kan? Yang mudah ayahku menang. Tidur sayang, udah malam nih. Kasih udah ngingetin. Soalnya udah gak ada yang ngingetin gue lagi. Sudah lupa. Kak, kirim salam sama Alvin. Ya. Kayaknya aku nanti next time lah ya kan. Kayaknya aku live di DK4 gitu. Jadi biar tahu-tahu Wak Miskun, si Alvin, kayak gitu. Udah jelas menang tuh ya. Dari mana?